Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin resmi menjabat sebagai Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia usai dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada Minggu di Gedung Nusantara MPR RI Senayan, Jakarta. Jokowi dan Ma'ruf menjabat untuk periode 2019-2024, bahkan Presiden Jokowi pagi tadi sudah mengumumkan Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah mengumumkan Menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju pagi tadi. 5 tahun ke depan program Indonesia harus segera tercapai. Ada beberapa program Jokowi Ma'ruf yang harus segera direalisasikan dan itu menjadi harapan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Bandung berharap berbagai program Jokowi ke depan segera direalisasikan. Harapan saya sebagai masyarakat, ingin masyarakat lebih sejahtera, diciptakannya lapangan penduduk asli Indonesia, lapangan kerja, terus dari segi kesehatan, tolong masalah BPJS tidak dipersulit. Kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat bawah, karena banyak sekali, khususnya di Jawa Barat ini, belum tersentuh. Oleh pemerintah pusat. Saya sangat mengharapkan itu adanya turun tanganlah pemerintah pusat ke daerah-daerah, baik itu melalui menteri atau siapapun, karena di daerah itu banyak yang belum terrealisasikan oleh pemerintah daerah ke pusat. Ya, sejahterakan rakyat. Jabatan jangan sampai dipakai untuk itu. Yang penting masyarakat bisa menerima dan intinya jangan sampai bisa berangkat. Ya sekarang lebih maju lagi Indonesia, bisa berubah lagi. Lebih dari kinerja yang kemarin bisa dapat diperbaiki sama menteri dan kabinet. Rezitia Prasaja, Bandung TV.